kali ini aku akan bikin olahan kreasi capcay. Dan tidak lupa menggunakan tepung tapioka nomor 1 cap orang desa. Buat step by stepnya, ikutin video ini ya. Jangan sampai kelewatan. Cus, kita bikin. Gampang dan mudah kan resep tadi. Nah, buat ibu-ibu yang bingung buat masak, nah silahkan mencoba resep yang tadi ya, itu capcay fresh and simple cooking dari saya. Selamat mencoba dan jangan lupa menggunakan tepung tapioka nomor 1 cap orang desa yang menjadikan olahan kita menjadi enak dan lezat. Jangan pernah salah pilih. Ting.